paksaan dari siapapun, berdamai secara kekeluargaan. Jadi dari pihak keluarga mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Perdamaian ini murni kita lakukan atas kesepakatan kedua belah pihak ya, baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Artinya perdamaian ini kita lakukan secara kekeluargaan dan diatur di dalam apa namanya keputusan kejagung, dalam artian seseorang yang bisa direstorasi justice itu yang pertama adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak perdamaian. Yang kedua, belum pernah dihukum dan tuntutannya tidak lebih daripada 5 tahun. Nah, artinya yang terpenting di sini adalah adanya perdamaian di antara kedua belah pihak. Terkait ada beberapa media juga sebelumnya telah memuat berita di sana ada sedikit santunan dari keluarga Rizky. Artinya itu adalah merupakan perhatian dari keluarga Rizky kepada keluarga korban untuk bisa dijadikan sebagai biaya pengobatan dan juga di sana nanti untuk pesejuk keluarga.